bagi saya apapun opini orang, asumsi orang segala macam, ya toh selagi menurut saya toh nanti kalau toh segala hal apapun itu pasti bakal terkuak juga, bakal terbuka juga. Kayaknya marah banget, boleh dijelasin nggak kenapa? Yang apa? Yang isu-isu di IG. Iya di IG. Enggak. Di TikTok bagi orang-orang yang bertanya seperti itu. Dunia gini. Saya kasih tahu mereka bahwa saya didik itu dididik atau dibesarkan oleh orang beragama. Mengerti dan paham nilai-nilai agama. Jadi tanpa saya harus menjelaskan secara gamblang, secara rinci, orang-orang yang bisa berpikir, bisa mencerna dengan baik, tahulah paham apa yang saya maksud. Bang Bi sendiri tapi kan jarang tuh kayak nanggepin komentar-komentar gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk klarifikasi, untuk berkomentar gitu? Kebetulan saya ngeliat aja, dan saya kadang-kadang kita harus menyampaikan sesuatu yang menurut kita sebenarnya penting gak penting gitu. Tapi karena bagi saya apa ya, bagi saya apapun opini orang, asumsi orang segala macam, ya toh selagi menurut saya toh nanti kalau toh segala hal apapun itu pasti bakal terkuak juga, bakal terbuka juga. Target berapa anak sih Bang Bi? Dua anak lebih baik. Keluarga berencana dong Kak. Beneran KB berarti Bang Bi? Keluarga berencana Kak, kalau dua anak. Bukannya lebih banyak anak banyak AdSense? Iya, anak gua ntar 22, jadi 22 akun YouTube. Oke, makasih Kak Bi. Banyak Bang Bi. Okay. Yeah.